tentang nyanyian, fokusnya pada perempuan. Apakah suara perempuan aurat? Dalam kitab-kitab perbandingan mazhab, jumhur ulama mengatakan suara perempuan bukan aurat. Jumhur ulama, termasuk empat mazhab di dalamnya, mengatakan suara perempuan bukan aurat dengan dalil dulu sahabat sering berbicara dengan isteri Nabi, termasuk bertanya tentang sesuatu pada isteri Nabi, dan isteri Nabi tidak menahan suaranya untuk mengatakan sesuatu di depan sahabat. Suara perempuan bukan aurat, tapi di saat suara perempuan dikeluarkan dengan sengaja untuk mengundang syahwat, timbul fitnah, di situ baru berubah menjadi dosa. Dan ini terjadi, mulai terjadi semenjak berkembangnya nyanyian. Dalam kitab Fiqh Islami Wa'adillatuh karangan Wahbah Zuhaili, salah satu ulama besar dari Syria bermazhab Syafi'i, silakan cek, saya baca beliau menuliskan tentang suara perempuan setelah mengatakan bahawa suara perempuan menurut jumhur ulama bukan aurat. Lalu beliau menuliskan, kalau perempuan membaca Al-Quran, bukan menyanyi pak, perempuan baca Al-Quran, kalau suara itu hanya didengarkan oleh suaminya, anak-anaknya, dan tidak menimbulkan fitnah, maka itu tidak mengapa. Tapi di saat dia mulai memamerkan keindahan suaranya di depan khalayak ramai laki-laki, maka berubah menjadi bacaan Quran itu berubah menjadi haram. Bukan Qurannya yang haram, berubah menjadi haram di saat mulai terselingi dengan fitnah. Laki-laki mendengarkan bacaan Quran perempuan lalu mulai berkata, kok lagak su, mameh tak su. Lalu dia mulai berangan-angan, seandainya istriku begini. Ini sudah mulai berangan-angan. Ditulis dalam kitab itu, berubah jadi haram. Itu ukuran baca Quran. Makanya musabaqah tilawatil Quran yang memamerkan suara perempuan itu bermasalah dalam kacamata hukum, Pak. Walaupun tujuannya syiar, ni kan syiar pemecih urina. Kenapa mecis orang perempuan untuk syiar? Dan saya dapatkan dalam beberapa kitab bacaan seperti dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kumpulan 45 jilid semua urusan fiqh yang pernah ada dibahas, termasuk menjawab hal yang sama. Kalau membaca Quran dilarang dimamerkan kepada khalayak ramai, khalayak laki-laki yang bisa menimbulkan fitnah, apalagi menyanyi. Makanya menyanyinya perempuan di depan khalayak ramai, walaupun itu bentuknya nasyid, itu ada timbul dosa yang lain, iaitu fitnah. Fitnah membuat goncang laki-laki. Nah, maka hal seperti inilah yang terjadi di akhir zaman. Yang masih dibolehkan adalah takaran pada laki-laki. Sekarang cuba lihat, Bapak. Cuba lihat di negara-negara yang masih menjaga agama, itu tidak ada penyanyi perempuan. Yang banyak menyanyi laki-laki. Kecuali negara-negara yang tidak lagi menjaga agama. Jarang sekali ada penyanyi perempuan. Walaupun ada, tapi jarang sekali muncul penyanyi perempuan. Nah, jadi perempuan itu punya bab lain dalam urusan itu. Sebaiknya jangan biarkan anak-anak kita walaupun pintar baca Quran untuk memamerkannya. Nah, kecuali memang sangat-sangat dibutuhkan. Bagaimanapun dibutuhkan, anak doa begah pergi kapan dibutuhkan. Ini kan cuma sebuah lomba saja. Nah, kemudian kalau masalah joget, adakah joget yang dibolehkan? Perempuan berjoget asli haram, kecuali di depan suaminya atau di depan anak-anaknya. Itu kalau di depan suami terserah, mau joget gaya apa saja terserah. Mau gantung-gantung di plafon, loncat ke jendela, kemudian loncat lagi, itu terserah. Mau dalam keadaan pakaian lengkap, tidak lengkap, tidak ada pakaian, terserah. Kalau di depan suami, ini saya dapatkan di dalam kitab Fatwa Mu'asirah punya Ibnu Atiyah Sakhar. Terserah, tidak mengapa. Tapi kalau di depan bukan suami, bukan mahramnya, berjoget, bergoyang, haram, terutama bagi perempuan. Laki-laki masih dibolehkan, tetapi tetap ada unsur keharaman di saat dia mulai meliuk-liukkan badannya seperti perempuan. Pertama indikasinya membencong-bencongkan diri, karena laki-laki itu sejatinya tidak berjoget. Laki-laki itu sejatinya, kita ini pak, kekar-kekar. Kerja kita
angkat-angkat cangkul. Sejatinya dia tidak berjoget, karena ada unsur meniru-niru gaya perempuan. Yang kedua, berjogetnya laki-laki juga bisa jatuh ke haram di saat menimbulkan syahwat, terutama dari kalangan mereka yang berada di dalam list LGBT. Para homo-homo itu syahwat tu pak, melihat laki-laki joget. Jangankan laki-laki joget pak, orang yang punya kesan homo itu lihat laki-laki tidak berjenggot, nyandiman dia pak. Ya. Itu kalau kita ke negara Arab saja, itu kalau dulu kami waktu berhaji, mahasiswa-mahasiswa berhaji, itu kami temui banyak supir-supir di Arab Saudi yang jadi nyan haji, jadi gaid-gaid haji itu, jadi orang-orang supir-supir haji itu rata-rata bukan penduduk setempat, datang dari Yaman, dari Mesir, dari sana, dari sini, itu bekerja sementara di tanah di Mekah, Madinah. Itu pengalaman kawan-kawan yang tidak berjenggot, agak putih-putih sedikit, enggak berjerawat, kumis enggak mau tumbuh, kan? Artinya hanareman urang, lemik-lemik. Itu supir, itu sampai kalau lihat orang sampingnya Asia-Asia ini agak putih-putih, lembut-lembut begitu, itu tangan sebelah di setir, sebelah lagi di pahak dia, di pahak penumpangnya. Dengan baca macam dia bilang, apa khabar, sehat, belajar di mana, itu tangan di pahak ni. Itu kalau orang homo, apalagi sampai berjoget dia orang homo. Makanya kalau ditanya sebatas mana joget yang boleh, kalau hanya sekedar menggoyang-goyangkan tubuh sambil duduk, menggoyang-goyangkan tubuh seperti mungkin waktu berzikir la ilaha illallah tergoyang tubuh kita, masih dibolehkan. Tapi kalau sudah mulai menggerak-gerakkan kaki seperti apa yang kita nampak hari ini, maka itu juga sudah mulai masuk ke dalam dosa-dosa, paling kurang syubhat, paling kurang syubhat. Dan itu tidak baik untuk perkembangan anak laki-laki. Sebaik ini hana payah butnya, ruagamnya harus kekar, kerjanya sesuatu yang berjenis kelaki-lakian. Jadi urusan joget, urusan nyanyi ini sebaiknya jangan jadi gaya hidup kita Bapak Ibu. Walaupun nanti ada pendapat-pendapat yang masih membolehkan, batasannya segini, batasannya segini, tapi sebaiknya jangan jadi gaya hidup. Jangan sediakan fasilitas musik di rumah. Dan ingat selalu bahwa orang yang suka musik biasanya tidak suka dengan Al-Quran. Biasanya begitu. Orang yang sudah suka musik biasanya tidak suka Quran. Orang yang suka Quran biasanya tidak suka musik. Rasakanlah sendiri, orang yang biasa suka musik pak, dia enggak suka dengan hidup beragama. Tapi kalau sudah suka dengan menghafal Quran, mengaji, itu biasanya enggak suka lagi musik. Karena ini dua kutub yang berlawanan.